Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam. Ini kerana bulan ini merupakan bulan-bulan kenikmatan yang menawarkan pelbagai ganjaran kepada umat Islam. Kalau siang ada matahari, kalau malam ada bintang dan bulan, mari kita mensucikan hati untuk menyambut bulan suci Ramadan. Esteban Kuala Kerai juga tidak terlepas untuk menyemarakkan bulan Ramadan ini. Pada bulan ini telah diadakan program Iyah Ramadan di bawah kendalian Panitia Pendidikan Islam. Pelbagai program telah dirancang untuk mengisi masa sepanjang bulan ini. Jom bersama saya Muhammad Alif Daniel bin Muhammad Azul, wartawan TV Channel untuk mendalami perjalanan program Iyah Ramadan pada tahun ini. Majlis pelancaran Iyah Ramadan pada kali ini telah diadakan di Dewan Seri Gemilang Sedar. Majlis telah dimulakan dengan bacaan doa oleh adik Muhammad Fakir bin Abdul Aziz untuk mendapat keberkatan ilahi. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'inayatika. Majlis juga telah disirihkan oleh ucapan daripada Cikgu Zakaria bin Yusuf, guru penolong kanan pentadbiran. Beliau berharap murid-murid dapat mengisi masa dengan benda-benda berfaedah serta mengikut segala aktiviti yang dirancang. Majlis pada hari ini juga telah dihadiri oleh Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru-Guru Sedar, iaitu Dr. Azhar. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr Syiam. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr Syiam. Murid-murid begitu teruja untuk melihat gimmick pelancaran pada kali ini. Gimmick pelancaran telah disempurnakan oleh Dr. Azhar. Dengan ini, maka bermulalah pelancaran tabung sumbangan yang akan diletakkan di tempat perhimpunan selama sebulan. Objektif Iyah Ramadan pada tahun ini ialah melatih murid agar lebih positif dan mempunyai keyakinan diri, menggalakkan ibadah membaca Al-Quran dalam kalangan murid dan guru untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, membentuk pelajar yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan diri dalam setiap situasi, dan menjadikan program ini sebagai wahana untuk mengisi aktiviti kerohanian sempena bulan Ramadan. Dalam majlis pelancaran ini juga telah diadakan bacaan ayat suci Al-Quran oleh adik Muhammad Ibad Bazin dari kelas 3 Sedar 3. Amin.
Benda. Okey, contoh satu lagi. Ali awak ni batal tak puasa? Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini ialah bicara ambang Ramadan, tadarus Al-Quran, tazkirah Ramadan, infak Ramadan, pertandingan buku skrip, pertandingan khat, kuis, ceramah nuzul Quran dan iftah jama'i. Cukup ni dalam bahasa Melayu ni tu. Berterima kasih. Tak. Thank you. Nak gitu makan. Bang masa mati esok murid. Allah nak suruh kita berehat. Sebulan dia berehat. Sebulan bulan makan, sebulan berehat. Alhamdulillah mungkin berehat umum. Berehat sebentar tak? 5 pagi, pukul 6 pagi sampai pukul 7 pagi. Tanggal 4 April 2024, majlis untuk program Ya Ramadan diadakan. Majlis ini telah disempurnakan oleh Guru Besar. Abu'at, tasbirah Ramadan, infak Ramadan, taujihat Ramadan, pertandingan buku skrap, pertandingan khat, pertandingan kuis, ceramah nuzul Al-Quran. Guru Besar berharap amalan-amalan baik yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan dapat dijadikan amalan sepanjang masa. Selepas ini, kita boleh melakukannya sama ada di sekolah atau di rumah. Majlis penutup ini juga telah diserikan dengan persembahan nasyid dari pasukan nasyid sekolah. Dalam majlis ini juga pihak sekolah dengan berbesar hati ingin menyampaikan sumbangan zakat dan sumbangan Ramadan kepada murid yang lain.
Sumbangan yang disampaikan ini adalah hasil daripada sumbangan pelbagai pihak. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat. Alhamdulillah, akhirnya selesai program yang Ramadan pada tahun ini. Semoga segala program yang dijalankan mendapat manfaat kepada semua. Tahniah diucapkan kepada panitia agama Islam atas penganjuran program ini. Sehingga berjumpa lagi. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Bye-bye.